Halo guys, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu guys, 6 cara membedakan evaporator AC mobil asli dan imitasi. Simple dan mudah, tapi tepat guys. Berikut videonya. Yang pertama kita bahas dari segi kemasan. Yang asli itu biasanya nggak pakai plastik, lebih simpel. Yang imitasi itu pakai plastik, lebih rapi. Yang kedua itu dari segi baut ekspansinya, itu tanpa baut. Yang asli. Yang imitasi biasanya pakai baut. Yang ketiga guys, itu dari segi warna. Yang asli itu biasanya lebih mateng warnanya, lebih greng. Kalau imitasi itu lebih terang guys. Yang keempat, itu kalau kita dilihat dari samping, itu yang imitasi itu ada full busanya guys. Yang asli biasanya enggak, lebih rapi dia guys. Yang kelima itu yang asli biasanya ada kodenya guys, number partnya guys. Itu yang imitasi itu enggak ada, polos. Yang keenam guys, itu dari segi kisi-kisinya guys, dia lebih rapet, jumlahnya juga lebih banyak, itu stripnya guys. Yang imitasi, kalau yang asli itu lebih renggang-renggang guys, stripnya guys, kisi-kisinya tuh guys, tuh jumlahnya pun lebih sedikit daripada yang imitasi guys. Nah itu guys ciri-ciri dan klarifikasinya evaporator Toyota Avanza lama. Sengaja saya nggak buka kemasannya guys, biar kita sama-sama memahami bener-bener yang asli dan yang imitasi. Semoga dalam video ini bermanfaat guys. Hai teman-teman, jangan lupa ya subscribe, tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.